Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise born shining now. You can't. Oke boy, balik lagi sama gua Farhan. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Harvest Moon Back to Nature. Oke boy, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share ini ke teman-teman kalian supaya membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video-video gua mau talk soan gua bermain game Harvest Moon Back to Nature ini. Tonton videonya sampai selesai. Oke boy, sebelum gua tadi recording, gua memainkan sedikit boy untuk mencari-cari gold di game ini. Oke, kita lanjutkan untuk bercocok tanam di ladang kita. Nampaknya hujan cukup deras di desa kita coy. Wow. Dan tanaman kita sudah mulai numbuh daun. By the way, si ayam sudah berkokok-kokok. Kita samperin boy. Oke, kita samperin. Wow. Yang satunya sudah tumbuh dewasa boy, ayamnya. Tinggal yang satu lagi masih bocil nih, ayamnya nih. Oke, kita kasih makan. Awas jangan kebuang. Nice. Oke, mantap kali. By the way, gua pengen jual salah satu ayam kita, boy, untuk menambah duit. Soalnya gua akan membeli satu ekor domba di game ini, boy. Mungkin yang gua jual itu si ayam, boy. Gampanglah kita bisa bawa telur ini ke sini. Oke, kita jual salah satu ayam kita, boy. Kita ambil, simpen. Ini buat si bebek. Kita bikin telur rebus. Wow. Aduh, lagi flu gede, boy. Tapi gua tetap semangat untuk menghibur kalian meskipun gua lagi flu juga nih. Mantap. Ini kita kasih bebek. Ini kita buang. Kita jual, boy. Wow. Aduh, flu gede, boy. Gua rekaman, no problem lah. Yang terpenting gua menghibur kalian lah. Semangat demi menghibur kalian. By the way, gua pengen lihat kuda kita coy. Hai kuda, how are you? Cepat besar kuda. Supaya kita bisa ikutan balap kuda kalau lu sudah besar. Oke, kita akan mencari tambang dulu. Itu gua pengen buang-buang ini besi-besi ladang kita, boy. Astaga. Eh, Dogi. Lu masuk hujan, coy. Nanti kamu sakit. Masuk aja, Dogi. Oke boy, kita akan pergi ke pertambangan. Kita cari tembaga, boy, untuk kita jual lagi. Lumayan tuh duitnya gede, boy, untuk tembaga. Astaga, astaga. Oke, kita masuk sini.
kita campur-campur. Dapat sampah dong. Nice, dapat duit. Wow, pintu rahasia, tapi gua nggak mau. Sampah lagi dong. Sampah lagi dong, yang bener dong. Nice. Oke, dapat duit. Sampah lagi, kurang kerjaan coy. Sampah lagi dong. Nice. Kebanyakan sampah, adik-adik. Nice, gold. Sampah lagi dong, teman-teman. Ya ampun. Oke, mantap kali. Dapat ini, kita jual. Sumpah, hari ini tidak beruntung, boy. Kebanyakan sampah di game ini, boy. Untuk tembaga susah kali. Cuma dapat 2 biji gua. Oke, kita jual ini. Wow. Hujan-hujan ini enak ngopi, boy. Ini telur rebus gua simpen, ini kita buang. Oke, kita tunggu jam 11, boy. Dia bukanya jam 11. Sebelum itu gua pengin ke supermarket, gua pengin membeli ransel, boy. Soalnya inventory-nya sedikit banget. Gak cukup untuk bawa barang banyak. Kita ke supermarket. Wah, ada si Boncel, Pak Wali Kota. Lah, malah ngeluh dia, boy. Lemah kali Anda. Oke, kita ke sini. Ayo. Gua pengen beli ransel, boy. Anjay, 3.000, mahal coy. Duit gua gak cukup, gak kira 2.000 coy. Oke lah, kita samperin bebek kita, boy. Atus ya, semutan. Oh ya, boy, nampaknya gua tidak akan lama, boy, untuk recording game Harvest ini. Soalnya gua belum sembuh total, boy, dari flu-nya. Kalau gua udah sembuh, pasti gua akan record sampai sejam kurang, boy. Jadi untuk episode kali ini, gua akan akhiri untuk episode Harvest Moon Back to Nature. Oke, kita masuk. Hai sayang, aku punya sesuatu buat kamu. Thank you. Sebentar boy, gua pengen screenshot buat thumbnail. Yaps, kita lanjutkan. Wow, tampaknya love meter kita sudah berubah jadi ungu, boy. Dia memulai dari awal mata-mata dulu. Habis itu kita naikin meter love sampai love nya merah, kita langsung bisa kawin, boy, sama si cewek ini. Oke, kita akan pulang. Abis itu gua akan akhiri untuk episode Harvest Moon Back to Nature yang satu ini. Mohon maaf, boy, kalau durasinya cukup singkat. Soalnya gua lagi flu gini, harus banyak istirahat. Astaga. Oke, kita pulang dan save dan akhir untuk episode Harvest Moon Back to Nature yang satu ini. Oke, searching the memory.
Oke lah boy, cukup sekian untuk episode Harvest Moon Back to Nature. See you next time untuk video selanjutnya. Dan dukung terus channel gua dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian supaya kita bernostalgia bareng sama game-game jadul. See you and wassalam, selamat bernostalgia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan see you next time untuk episode Harvest Moon Back to Nature selanjutnya. Bye-bye. Ciao.